Tidak bisa dipungkiri, salah satu peluang usaha yang bisa kita raih dari kebutuhan sehari-hari adalah kuliner. Dan kali ini CV Bina Usaha Mandiri bersama Dinas Tenaga Kerja Surabaya mengadakan pelatihan pembuatan koloke yang diadakan di Jalan Kaliwaro nomor 58 hingga 60 Surabaya. Seperti inilah proses pembuatan koloke yang dilakukan oleh instruktur CV Bina Usaha Mandiri bersama para peserta. Mereka terlihat senang dan sangat bersemangat mempraktikkan pembuatan koloke ini. Instruktur dengan sabar memberikan materi yang jelas kepada para peserta pelatihan. Berikut ini adalah komentar dari para peserta terkait pelatihan pembuatan koloke. Ya, tadi udah mulai kita pelatihan ayam koloke. Dengan adanya pelatihan ini, saya sangat senang sekali. Dulu yang mungkin awalnya kita hanya menikmati untuk ayam koloke, nah sekarang mulai sejak adanya pelatihan, saya sudah bisa mencoba dan memasak nanti di rumah. Syukur-syukur nanti kalau ada yang kita sudah mulai buka pesanan. Ya, saya suka sekali dan senang karena apa? Baru kita tahu kalau biasanya ayam itu cuma digoreng. Jadi kita tahu kreasinya untuk masak keluarga, minimlah untuk keluarga, enggak untuk orang lain. Tapi setelah itu kita bisa berbeda usaha dengan hasil macam karya yang kita pelajari di sini. Iya, senang banget. Dan ini adalah hasil olahan koloke buatan para peserta. Begitu mudah bukan? Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk mengikuti kursus berbagai macam makanan dan minuman? Jika iya, Anda bisa temui kami di alamat Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya atau di nomor telepon kami 031-84-33-224 031-84-33-225 atau ke handphone kami 081-332-00-3300. Dan sampai jumpa. Majapahit,